It's game time. Oke, kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di GTV Channel. Kebetulan bola gold ball kita itu agak sedikit banyak guys ya, maka kita akan coba merubah gold ball ini menjadi black ball. Oke, lanjut kita ke gold ballnya guys ya. Oke, kita coba untuk trik pertama, kita klik si Mbappe satu kali aja guys ya, karena gold ball kita itu banyak sih guys ya. Oke, kita lihat dulu, kita klik si Dybala satu kali dan langsung kita rekrut gold ball pertama guys ya. Gold ball pertama, apakah bisa berubah menjadi black ball kali ini? Oke. Oh, bukan, sepertinya dari free transfer ini guys. Oke, gold ball sudah pasti. Oke, nomor 20. Siapakah? Oke, wajahnya saya mirip ini. Santi Cazorla, bukan ini. Santi Cazorla ini guys. Oke, Santi Cazorla dari bebas transfer. Oke, lanjut kita rekrut, biasanya langsung work ini guys ya. Siap ngeroll pertama, yang kedua langsung taken rekrut aja. Oke, dari timnas. Timnas dari Inggris. Dan oke, nice. Langsung mendapatkan black ball gak tuh guys. Nomor 10 dari Manchester United, siapa lagi kalau bukan Marcus Rashford guys ya. Oke, Marcus Rashford. Oke, dua buah gold ball, satu berubah menjadi black ball. Oke, lanjut kita ke cara kedua. Cara kedua guys ya, kita klik si Manuel Neuer karena saya pengennya dapat Manuel Neuer sih. Kita slide guys ya. Oke, saya nggak bisa teriak sih guys, udah malam sebenarnya. Oke, langsung kita rekrut si Manuel Neuer ini, yang penting black ball guys ya, yang penting black ball, please. Dari Inggris. Dan wow, golazo ini guys ya, nomor 26 dari Manchester City. Saya nomor 26 Manchester City, Riyad Mahrez enggak tuh. Riyad Mahrez, kita berhasil mendapatkan dari 3 gold ball, 2 black ball dan 1 gold ball guys. Oke, lanjut kita rekrut yang keempatnya. Oke, di sini mudah-mudahan black ball lagi sih. Oke guys, sabar dulu, kita klik si Manuel Neuer lagi karena nggak tahu saya mau diklik yang mana, karena Neuer yang tadi bisa dapat. Oke, kita slide, lanjut kita ke Manuel Neuer maksudnya. Lanjut kita rekrut gold ball kelima guys ya, bola emas yang gratis itu guys. Oke, ini dari, oh kirain dari Indonesia tadi, kirain dari Indonesia, ternyata dari China. Nomor 8 siapa ini? Nomor 8 guys, siapa namanya guys ya? Paulinho dari Guangzhou Evergrande. Oke, ini bola gold ball ke-6 sih, ke-6 nih guys ya. Oke, kita klik si Manuel Neuer lagi. Manuel Neuer lagi karena saya pengennya dapat Manuel Neuer sih, rekrut. Oke, my club. Oke, dari Spanyol. Aduh, nomor 18 guys. Wadaw. Oke, nomor 18 tadi, bukannya nomor 18, siapa ini nomor 18 dari Spanyol, yaitu Guardado dari Sevilla Triana. Oke, lanjut kita ke gobol ke-7 guys. Oke, kita klik Manuel Neuer lagi, yang penting kita harus perjuangkan si Manuel Neuer ini guys ya. Oke, langsung rekrut. Oke, ini rekrutan keberapa sih, aku gak lupa, yang ke-8 mungkin ya guys ya. Ke-8 dari Prancis. Oke, Mbappe buka tuh. Dan aduh, nomor 24. Oke, nomor 24 dari klubnya, saya kurang tahu nih klub dari nomor 24 ini. Oke, Rugani dari Rennes guys ya, lumayan Rennes. Oke, lanjut kita ke gold ball ke-9 enggak nih, 9 kayak ini. Oke, lanjut kita rekrut karena di sini kita hanya merubah gold ball, mudah-mudahan bisa jadi black ball ya. Oke, dari Prancis lagi, dari Prancis. Oh, nomor 6, kirain Mbappe tadi nomor 6. Ini wajahnya nggak asing sih, nomor 6 ini Koscielny bukan? Oke, Koscielny dari Bordeaux guys. Oke, lanjut kita ke gold ball berikutnya. Oke, mudah-mudahan black ball enggak tuh. Oke, rekrut. Oke guys, my club. Saya pengen teriak sih kalau dapat black ball, cuman udah malam guys. Dan waduh, keren gue black ball. Nomor 9 dari Manchester United ini, siapa nih namanya? Lupa saya namanya nomor 9 ini. Martial ya, Manchester United Martial. Oke, lanjut kita ke gold ball berikutnya guys ya. Wah, banyak sih
Gobel kita. Oke, langsung kita ke Cristiano Ronaldo. Kembali dulu. Lanjut kita rekrut Gobel yang keberapa ini guys? 10 lebih ya kan. Oke. Dari Jerman. Jerman bukan nih. Get. Waduh, kirain Lewandowski itu Manuel Neuer tadi. Ternyata bukan guys ya. Bukan ternyata. Oke, siapa ini? Dari Bayer Leverkusen Elta. Oke, lanjut kita rekrut. Biasanya langsung work ini guys. Biasa siap trik dapat gold ball, kita langsung rekrut. Oke, dari Munchen lagi. Munchen. Dan nomor 7. Nomor 7. Pengennya sih saya teriak tadi, cuman udah malam guys. Oke, nomor 7 si Gnabry pastinya dari Bayer Munchen. Oke, Gnabry Bayer Munchen RWF guys. Oke, lanjut kita rekrut lagi. Capek saya ngeklik-ngeklik guys. Oke, ini dari mana? Dari Inggris. Dari Inggris, siapa dari Inggris? Oke, nomor 1 dari Inggris tadi. Siapa ini? Oke, gold ball. Sudah pasti gold ball ya guys ya. Oke, Ospina. Bukan nih wajahnya Ospina sih. Oh, Fabianski. Oke, Fabianski. Saya lupa. Fabianski. Oke, lanjut kita ke caranya ke di Neymar. Neymar lagi guys. Neymar lagi ke Cristiano Ronaldo. Dan langsung kita rekrut gold ball berikutnya guys. Oke, my club. Dari England lagi. Ini dari gold ball ini banyak dari Inggris ini. Nomor 11. Keren black ball. Bukan juga ternyata. Nomor 11 dari Liga Inggris. Siapa ini? Wilfried Zaha Crystal Palace. Oke, lanjut kita rekrut lagi. Oke, my club. My club dari Inggris guys. Dari Inggris nomor 11 Manchester United. Oke, udah berapa tuh pemain Manchester United yang kita dapatkan? Lebih dari 5 ya guys ya. Oke, Greenwood. Oke, kayu hijau lagi yang kita dapatkan. Oke, kita klik Leo Messi ini guys ya, ke Mbappe, lalu kepada Jan Oblak, dan langsung kita ke Neymar, dan kita rekrut yang keberapa ini? Udah 15 gold ball yang kita rubah ya guys ya. Namun nggak ada berubah semuanya, hanya 4 yang jadi black ball. Ya, lumayan lah guys ya. Karena di sini kita butuh keberuntungan juga dari Spanyol. Nomor 13 siapa nih? Neto kan nih. Karena nomor 13 di Barca ya, Neto, kiper Barcelona. Oke, lanjut kita rekrut lagi guys. Capek juga ngeklik sebanyak itu ya. Oke, dari Argentina bukan nih. Messi. Bukan dari Brazil. Dari Brazil guys, kiper dari Brazil ini nomor siapa nih? Oke, kita mendapatkan Thiago Volpi. Oke, mungkin itulah kita yang bisa kita rekrut di video kali ini, dan bagi kalian yang baru sini kita like, share dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan kawan semua bisa merubah semua gold ball-nya menjadi black ball ya guys. Yang penting kita harus yakin guys ya. Oke, sampai jumpa lagi di PES 2021 Mobile berikutnya. Terima kasih.